Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini aku cuma mau mengeser kegiatanku hari ini ya. Kali ini aku mau masak ikan asin apa ikan bader ini ya. Baru pertama kali ini juga aku mau masak kayak gini ya. Biasanya tuh cuma ikan asin yang badannya itu agak gede gitu ya. Kalau ini kan gepeng-gepeng, nggak tahu ini nanti rasanya kayak gimana. Ini ikan badernya ini aku potong jadi dua, dicuci dulu ya, setelah itu baru dipotong, baru aku goreng. Di sini aku mau tak bumbuin sambal gitu, jadi nanti rasanya sambalnya itu pasti enak. Kalau masak ikan ini nanti jadi nggak usah pakai garam banyak-banyak ya, soalnya ikannya ini kan udah asin. Ini mau aku buat sambal aja. Biasanya kan sambal terong, ini pakai sambal bader aja. Oke, ini udah kering ya, aku angkat. Aku mau tiriskan dulu. Ini aku ngangkatnya pakai satu tangan ya, soalnya ini sambil gendong si kecil, jadi nggak bisa, tangan kirinya nggak bisa ngambil, soalnya takutnya itu nanti sekecil ngikut tangannya pegang wajan. Oke, lanjut, ini buat bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai merah sama cabai rawit, kalau suka pedas bisa dikasih banyak. Bumbunya di sini aku ulek ya. Ini aku tambahin garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, soalnya kan ikannya udah asin. Terus aku tambahin ladaku, pakai lada bubuk, terus sama terasi ya, terasinya secukupnya aja. Ini masaknya sambil gendong si kecil, jadi kalau ngulek itu agak ribet. Kalau mau di blender juga bumbunya kan cuma sedikit. Ini jadi aku ulek aja sampai bawang merahnya itu loncat-loncat gitu. Jadi sambil gendong ya harus tetap masak, memang udah kewajiban masak gitu ya, kewajiban emak-emak setiap harinya memang kayak gitu. Aku tambahin gula pasir, jadi biar cepet nguleknya juga, biar cepet halus gitu. Ini nanti juga aku tambah sama gula merah, jadi nanti rasa manisnya itu lebih mantul gitu, enak. Tambahin micin secukupnya aja biar ada rasa gurih-gurihnya gitu.
ya, satu lagi hampir kelupaan, ini tomat. Tomat aku potong-potong terus aku ulek sekalian. Setelah diulek semuanya, ini aku tumis bumbunya dulu. Ini pakai minyak yang habis buat goreng ikan asinnya tadi, aku kurangin gitu aja. Jadi biar nggak banyak cucian nanti wajannya ya. Ini aku tumis sampai harum, jadi sampai matang gitu ya. Terus nanti tinggal tambahin air secukupnya aja, terus sama gula merah. Sekarang aku mau tambahin kecap manis. Untuk yang nggak suka kecap bisa di skip ya. Oke, kalau udah bumbunya sudah mulai harum, langsung masukkan ini ikan asin badernya ya. Tinggal campur sebentar, matikan kompor, selesai. Kalau kalian nggak suka ikan bader, bisa diganti sama terong ya. Kalau pakai terong, aku sering buatnya, rasanya enak banget. Kalau ini baru kali ini aku buat. Mau pakai ikan asin biasa bisa, atau tongkol suwir dipakai gini juga enak juga. Bumbu ini bisa buat apa aja lah pokoknya. Sekian video masaknya hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.